Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rakapok Boncos dimanapun berada. Kali ini saya akan berbagi sedikit tip yang biasa saya lakukan untuk meningkatkan peluang hook up, untuk meningkatkan peluang ikan supaya tidak mucel. Saya biasa mancing pakai metal jig, ya, pakai metal jig dengan rangkaian seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi biasanya pakai satu assis hook, ya. Biasanya pakai satu assis hook di depan ini. Kemudian saya tambahkan kili-kili atau swivel seperti ini. Ini nanti disambungkan ke leader, ya. Ke leader dan sinar utama. Tapi untuk meningkatkan peluang strike, saya juga tetap memasang ini, assis hook belakang yang berupa treble. Nah, ini. Jadi fungsinya untuk meminimalkan ikan yang sudah hook up itu mocel, terlepas dari jig kita atau terlepas dari hook kita. Karena biasanya ketika strike ikan itu hook up, misalnya nyantol di assis hook yang depan ini, ketika melawan kadang ini triple hook yang belakang ini, karena gerak-gerak gini bisa nyantol di tubuh ikan. Jadi peluang untuk melanditkan ikan itu semakin besar. Cuma kelemahan pakai triple hook ini adalah jika dasarnya itu karang atau banyak sangkutan, maka akan sangat berpotensi nyangkut kalau kita pakai triple hook. Jadi pastikan spot yang kita pakai itu adalah spot yang dasarnya pasir atau setidaknya tidak banyak sangkutan, ya. Tapi kalau spotnya karang, ada baiknya ini dilepas saja. Oke, seperti apa contohnya, ya. Ini beberapa video mancing saya memakai rangkaian seperti ini, rangkaian metal jig. Yang depan pakai single hook, yang belakang pakai triple. Sering melanditkan ikan dengan rangkaian seperti ini. Oke, simak videonya. Micro. Thank you.
Lumayan. Mantap, Pak. Ini kita masuk ikan silo yang nih, untungnya kalau pakai double assist ya, yang triple hook nyangkut dia tubuhnya, jadi bisa memperkuat. Mantap. Eh? Tunggale, ketoke tunggale. Taking. Cili ternyata tapi sing marai abot iki lho. Kali lagi taking. Rada ado tapi. Hah? Rada ado. Oh, kena wetenge bareng apa? Iya. Nek double dilu aman. Kudune wis tangi turu ya niki ayure. Iya. Layur paling.
Jatuh kayak plastik ini. Renek obah iblas. Alah. Gede sore. Gede. Yo cek anak berarti. Yo anak sik. Ayo babon layur. Yo kita udah le abot pihak gitu. Oi. Oh iya. Buntute layur. Hah? Untuk buntute layur. Oh iya. Oh iya. Nek buntute. Oh, lumayan. Pinter aku mancing layur saiki. Mang nerweteng saiki nerbuntut. Tapi lumayan gede.